Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tukang kayu kawakan, pasti sudah tidak asing lagi dengan alat tukang merek ini. Jadi ini di era zaman kakek saya menjadi tukang kayu dulu, beliau sudah mempercayakan kualitas gergaji tangan Carl Schlieper, yaitu cap mata. Mungkin di era perkembangan zaman saat ini, banyak produk terkenal yang dipalsukan oleh beberapa oknum untuk mencari sebuah keuntungan. Jadi ini sebelum sobat membeli, harap teliti dahulu bahwasannya logo produk yang asli jelas bergambar mata. Karena di pasaran banyak beredar logo mirip gambar mata, jadi tetap hati-hati ya. Jadi yang asli bisa kalian lihat gambar logonya seperti ini. Nah di sini Toba sudah ada 3 jenis gergaji cap mata 18 in yang akan kita review kali ini. Ini mungkin stok terbatas, jika beruntung kita juga mendapatkan kaos seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum punya gergaji ini, bisa kalian cepat order, semoga beruntung bisa mendapatkan kaosnya juga. Oke brother, sekarang kita akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama kita akan buka. Di pangkal ini ada gagang sudah di round halus, ini terbuat dari bahan kayu. Di sini ada tulisan cap mata T-Jap Mata. Finishing rapi, warna coklat muda, halus, jadi nyaman saat digenggam. Ini terus kemudian di bawah ada pelindung mata gergaji, menjadi sangat aman. Ini menurut saya produk yang paling diunggulkan oleh brand ini, karena di sini tertera tulisan extra sharp, extra sharp atau extra tajam. Gergaji ini memiliki desain gigi halus, ini berarti bisa diperuntukkan buat potong dan belah kayu. Kemudian di tengah ada logo dan tulisan cap mata. Di sebelahnya ada keterangan improved teeth design. Improved teeth design. Yaitu atau desain yang ditingkatkan. Kalau teman-teman membeli gergaji baru ini, berarti ini sudah diasah plus bisa langsung digunakan. Jadi mantap ya, tidak perlu mengasah lagi, langsung bisa digunakan. Ini dan benar gergaji ini ternyata premium quality. Premium quality. Di bawahnya di sini ada tulisan disarankan menggunakan kikir taper double extra sim dari cap mata juga. Ini untuk ketajaman mata gergaji agar lebih maksimal. Sebelumnya untuk mengetahui bahan baja gergaji ini bagus atau tidak, kita tes lenturkan dulu ini seperti ini. Ya, ini ternyata bisa lurus kembali tanpa ada pembengkokan. Nah, ini menurut saya bahannya juga sangat bagus ya, brother. Kemudian yang kedua, kurang lebih spek hampir sama. Ini gagang halus, bahan baja mantap. Bedanya dari yang pertama tadi, melihat dari jenis bentuk dan kikirannya, ini diperuntukkan khusus buat potong kayu yang sudah kering ini kayaknya. Ini mungkin nanti hasil potongannya kayu bisa lebih halus dan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, gergaji ini memiliki gigi kasar. Spek kurang lebih sama dari kedua tadi sebelumnya. Gagang round halus, baja mantap, premium quality. Ini saya kira diperuntukkan buat umum. Ini bisa buat tukang rumahan, tukang bangunan, atau bisa dijadikan perlengkapan perakas alat rumah tangga. Karena menurut saya mata gergaji ini didesain untuk memotong bahan kayu keras, misalnya buat potong kuda-kuda rumah, tebang batang pohon, sampai bisa buat potong bambu. Nah, kalau kita ukur pakai meteran, ini dari ujung ke pangkal ini panjangnya 56 cm, kemudian ujung gergaji 5 cm, pangkal gergaji 14 cm. Ini berarti ukuran 18 in ya, brother. Ini menurut saya sangat pas di tengah-tengah, ini enggak terlalu besar, enggak kecilan, jadi menurut saya pas saja, enak dibuat untuk kerja. Untuk pengetesan gergaji, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang berbeda. Di sini ada kayu jati dan balok jati juga. Ini ada balok kayu olahan pabrik. Di sini juga ada triplek. Ini ada bambu dan juga terakhir ini ada batang kayu. Oh ya sobat, sebelumnya mungkin kita informasikan pada saat pengetesan nanti video tidak saya edit kecepatan maupun angle-nya. Jadi saya harap jangan di skip biar teman-teman bisa paham seberapa real ketajaman dari ketiga gergaji ini. Tes pertama kita tunjukkan buat para tukang kayu. Ini mohon maaf ya, kita sesama tukang kayu. Di sini kita coba tes kepresisian hasil potongannya dengan cara kita garis kedua sisi kayu dengan siku. Dan di sini kita menggunakan gergaji urutan nomor 2 waktu kita review tadi.
Oke sobat, kayu terpotong rapi, halus sesuai garis yang sudah kita tentukan tadi dan tidak melenceng. Tes kedua, kita coba potong balok jati ukuran 615. Ini kita masih menggunakan gergaji yang sama ya. Nah sobat, cukup memakan waktu 47 detik, nggak sampai 1 menit, balok jati ini sudah mantap terpotong rapi. Tes ketiga, kita akan menggunakan media triplek. Di sini kita akan menggunakan gergaji urutan pertama waktu review tadi, yaitu gigi halus, dan kita juga tes menggunakan mata gergaji kasar untuk membedakan hasil potongannya nanti. Nah di sini kita bisa lihat setelah triplek dibalik, hasil potongan yang gigi halus dia nggak seberapa menimbulkan jerabut, sementara yang satunya hasil potongan terlihat sedikit lebih kasar. Tes keempat, kita menggunakan media balok kayu olahan dari pabrik. Ini ukurannya 10x15 cm. Di sini kita pakai gergaji urutan nomor 3 waktu di review tadi. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Langsung aja kita eksekusi. I am restricted, takes me by the way.
Nah, di sini kita cukup membutuhkan waktu 2 menit 12 detik saja. Ini dengan tenaga santai, ini real speed tanpa berhenti. Jadi ini menurut saya juga mantap ya, Brother. Berikutnya, tes kelima, kita menggunakan media batang kayu. Ini masih menggunakan gergaji yang sama. Nah, di sini kita butuh waktu 30 detik aja untuk menumbangkan batang kayu ini. Mantap lagi ya, Brother. Terakhir, tes keenam, kita menggunakan media bambu. Dan di sini kita masih menggunakan gergaji yang sama. Ya, ternyata kita cukup butuh waktu 19 detik saja. Bambu ini sudah menyerah tanpa perlawanan. Ini hasilnya mulus, garing, sering, tanpa ada kendala terjepit. Ini lagi-lagi mantap ya, sobat. Oke, Brother. Kesimpulannya, hati-hati dan teliti dulu sama produk yang palsu. Yang asli bisa cek dan diorder lewat link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang masih bingung memilih jenis mata yang sesuai kebutuhan, ini kalian bisa lihat cover, ini modelnya gergaji, bisa menjadi referensi untuk menentukan pilihannya. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk review dan tes kali ini. Bila video ini bermanfaat, silahkan dibantu like dan boleh di-share di beberapa medsos kalian biar mereka yang lain tahu kalau di sini ada Bang Toba yang selalu berbagi info seputar dunia pertukangan. Dan tak lupa saya ucapkan buat teman-teman yang baru gabung, saya persilahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang. Sekian dari saya, sampai jumpa di video Toba berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.